Oke, baik. Langsung saja Bapak mulai sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini Bapak akan menyampaikan pada pertemuan pertama, e, yaitu mengenai pengantar teknologi informasi ya dengan bobot SKS, 2, 2 SKS, dengan resep pengampu saya sendiri, yaitu Iwan Tribowo. Oke, langsung saja definisi tentang teknologi informasi, Pengertian um, secara umum adalah suatu studi tentang perencanaan pengembangan implementasi dukungan atau manajemen sistem normasi dengan berbasis komputer, terutama pada perangkat keras ataupun perangkat lunak. Kemudian, pengertian teknologi menurut para ahli sendiri yaitu dari Alvarez teknologi informasi melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan berbagai tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan informasi. Menurut Hak dan Ken, teknologi informasi merupakan kumpulan alat yang membantu manusia dalam bekerja dengan informasi dan menjalankan tugas-tugas terkait dengan pengolahan informasi. Kemudian menurut William dan Lawyer, yaitu teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data suara dan video. Kemudian fungsi dari teknologi informasi sendiri yaitu yang pertama mengumpulkan atau capture kemudian memproses menghasilkan, menyimpan mengambil kembali, kemudian menyebarluaskan. Nah, untuk peran teknologi informasi, yang pertama yaitu meningkatkan kompleksitas tugas manajemen. Yang kedua, pengaruh ekonomi internasional globalisasi. Yang ketiga, peran keperluan akan waktu tanggap yang lebih cepat. Yang keempat, adanya persaingan bisnis. Yang kelima, kontribusi signifikan teknologi informasi terhadap perubahan pada struktur manajemen dan operasional organisasi. Yang keenam yaitu teknologi informasi mengotomatisasi tugas manusia. Kemudian yang ketujuh, teknologi informasi memperkuat peran manusia dengan meningkatkan kinerja tugas atau proses. Nah, keuntungan teknologi informasi sendiri yaitu kecepatan konsisten, ketepatan, dan kehandalan. Pengelompokan teknologi informasi terbagi menjadi lima, yaitu teknologi input, di mana teknologi input ini berupa masukan data atau informasi dan yang kemudian akan diproses menjadi teknologi output, ya. Kemudian software atau perangkat lunak, teknologi staff atau penyimpanan, kemudian processing mesin atau mesin pemrosesan. Kemudian komponen dari teknologi informasi, yaitu yang pertama hardware, perangkat keras. Di sini perangkat keras bisa berupa komputer, printer, kemudian scanner, dan lain-lain. Untuk software sendiri, yaitu atau aplikasi, bisa Microsoft Word, Office, Photoshop, dan lain-lain. Kemudian Perangkat otak atau kecerdasan yang dimiliki manusia ini bisa disebut kita sebagai brainware, Kemudian data informasi dan pengetahuan. Nah kesimpulannya adalah eh, komponen yang terdapat dalam teknologi ini mencakup software, hardware, brainware, pengetahuan informasi dan juga data. Seluruh komponen menjadi suatu kesatuan yang berguna untuk membuat teknologi sistem informasi. Meskipun teknologi ini memiliki banyak dampak positif, namun ia juga tidak lepas dari dampak negatif. Beberapa dampak negatif dari teknologi tersebut adalah kecanduan dan juga ketergantungan. Untuk itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Oke. Okay. Sekian eh, materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, Bapak persilahkan. Oke, okay. Intan, Alia, Ageng, Wilson, kira-kira penjelasan Bapak terdengar atau tidak tadi? Atau ada yang perlu diulang? Silakan. tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.